Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap orang tentunya menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagi seorang suami, selain mencukupi kebutuhan zahir seorang istri seperti uang belanja, pakaian, tempat tinggal, hingga lain sebagainya, tentunya seorang suami wajib memberikan nafkah batin pada istrinya, seperti memberikan kepuasan saat berjima. Karena kadangkala ada dari salah satu pasangan yang merasa tidak puas, entah karena kurang lama atau karena kurangnya semangat dari salah satu kedua belah pihak. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Hendaknya Anda simak video ini sampai selesai, karena kali ini saya akan berbagi sebuah resep amalan rahasia agar suami kuat dan tahan lama saat berjima. Namun sebelum lanjut, saya memohon dengan kerendahan hati kepada sahabat semua untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, perhatikanlah video ini dengan seksama agar Anda paham betul tentang cara-caranya. Dan adapun amalan beserta caranya ini ialah sebagai berikut. Pertama, ambillah 3 siung bawang putih lalu goreng setengah matang. Kemudian tumbuk, dan hasil tumbukan bawang putih tersebut diletakkan pada sebuah mangkok. Tuangkan 2 sendok minyak salit atau minyak wijen. Aduk hingga rata. Setelah itu, balurkan ke pangkal batang zakar sambil diurut-urut. Dari pangkal ke arah depan kepala zakar, lakukan 15-20 menit. Tata cara di atas hendaknya dilakukan sebelum tidur, dan keesokan harinya dengan izin Allah, ereksi zakar menjadi lebih kuat dan tahan lama. Dan ketika Anda akan berjima, bacalah amalan ini. Allahumma qawwi li zakari fa inna funi salahan li ahli. Bacalah sebanyak 1 kali, yang artinya, ya Allah, kuatkanlah kejantananku karena sesungguhnya padanya adalah kebaikan untuk istriku. Insya Allah dengan doa ini Anda bisa memuaskan pasangan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.